setakat ini kita tak ada rancangan untuk sukarelawan ini memberi compound. The idea is to empower your own community. Dan mungkin kita membawa kaedah teknologi terkini. Kita sedang membincang untuk memastikan saya boleh tahu apa kat mana you. Adakah you sihat atau tidak. Yeah. Seperti mana macam Mas Sejahtera yang kita lihat hari ini boleh ditambah baik. Kalau hari ini kalau kita pergi lokasi tertentu, kita ada QR code teknologi dia. Jadi kita tahu mana, where did you go dengan data yang ada. Tetapi kita boleh tambah baik. Kita boleh pantau setiap individu yang ada putusan ujian COVID contohnya, untuk kita pastikan mereka mentaati peraturan kuarantin dan sebagainya. Nah, itu mustahak, sebab kalau mereka keluar, mereka menjadi ejen penularan. Dan kita cuba nak mengurangkan tempat-tempat kuarantin yang tak ada gejala ni untuk kita buat home surveillance order. Itu boleh jadi efektif kalau ada community empowerment. Nilai kompon 1000 pun memadai sekarang, tak perlu dinaikkan apa ini. Dia saya nasihatkan tak usah tengok nilai compound tu lah. Kita boleh buat 10,000 kalau nak. Ini orang kata deterrent. Saya menasihatkan supaya awam, kita buat ni bukan sengaja kita nak membebankan rakyat. Adalah deterrent supaya kita patuh apa yang telah patuh SOP yang kita telah wujudkan. Kita tak suka pun nak buat sekatan jalan raya, sebab ia membebankan kerajaan juga. Kita tak suka, tetapi kita terpaksa buat sebab ada yang tidak patuh. Macam saya pergi Melaka tu hari, saya tanya di sekanjaran, dia kata berapa orang yang bridge? 4 orang je. Satu hari 4 orang. Maksudnya tadi, kita tak nak yang 4 orang ni, kalau dia bergejala, mak bapak dia kena, cucu dia kena, nah, kita tak nak. Jadi kita terpaksa buat begitu. Jadi saya dah siap pada awam, jangan pandang compound. Ikuti undang-undang. Kita nak rebuff compound dalam emergency ordinance ni, kita boleh buat pun. Tapi ambil itu sebagai deterrent, supaya kita faham kita ni serius untuk membantu membangunkan ekonomi negara dengan mengajak kita semua bekerjasama untuk mematuhi SOP, untuk kita membangunkan ekonomi balik. Itu tujuan kita. Kita bukan nak institute punitive measure.